Buka usaha kuliner baru, Rizky Bilar dapat dukungan Lesti. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Rizky Bilar baru saja membuka cabang ketiga dari usaha kulinernya. Cabang ini terletak di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Pembukaan cabang ketiga itu pun dihadiri oleh para penggemarnya juga penggemar Lesti Kejora yang biasa disebut Leslar. Didatangi para penggemar, Bil mengaku senang. Ia juga berharap para penggemarnya terus mendukung usahanya itu. Ia bersyukur mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka antusias datang ke sini, ya semoga tetap sering makan di sinilah, ungkap Rizky Bilar. Meski dihadiri penggemar setianya, Lesti tampak tak hadir di momen pembukaan cabang itu. Bilar pun menjelaskan bahwa Lesti kini tengah syuting sebuah acara hingga tak bisa hadir. Tetapi dirinya mengatakan bahwa pedangdut itu tetap memberikan dukungan untuknya dan usaha kuliner miliknya. Lesti lagi syuting taping, ya dia harus fokus utamain kerjaannya dululah, jelasnya. Sementara itu saat disinggung soal menikah, Rizky Bilar tak menjawab pasti. Dirinya hanya mengakui bahwa membuka usaha kuliner adalah salah satu jalan untuk mencari modal menikah. Target saya kan banyak, salah satunya menikah insya Allah. Banyak hal yang belum saya realisasikan, saya coba realisasikanlah tahun ini, tutup Rizky Bilar.